Halo teman-teman, selamat datang di Every Management Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Yang lain jam 3 udah pulang, saya jam 5 pulangnya. Gara-gara remedi di fisika. Fisika buat apa? Sekarang udah gak ada gunanya. Bisa-bisanya. Mari kita tanyakan kepada Bapak Dhani yang telah mengajar kita. Pak, saya mau bertanya. Ini gunanya buat apa, Pak? Dulu, materi yang Bapak sampaikan jejer disampaikan dengan dari awal sampai akhir. Sekarang saya bertanya kembali, Pak. Ini fungsinya buat apa? Orang dulu saya pas remedi aja kalau belum bayar LKS karena, Pak. Jadi belum bayar LKS jadi remedi. Kalau udah bayar enggak remedi. Kok gitu sih? Sistem sekolahmu unik ya. Cukup. Ya gurunya aja yang lucu. Parah kan dia setiap dapat satu ini dapat berapa ribu kali ya? Iya kali ya, Bu ya. Lumayan lah gitu ya. Kalau dulu kan emang harus beli, kalau sekarang kan emang katanya ada yang nggak beli nggak apa-apa gitu kan. Kalau dulu kan emang dulu apa-apa, beli wajib. Wajib. Di tempatku sih. Kalau kamu enggak ada. SMA enggak ada LKS sih. Masa sih enggak ada. Jadi kalau seandainya ada materi yang mau disampaikan, guru ngasih itu berkas gitu, gratis. Gratis. Iya. Ini silakan dipelajari. Enggak ada LKS di tempatku. Biaya yang keluar tuh lebih ke atribut. Contohnya tas, sabuk, seragam, topi, kayak gitu-gitu, epolet. Lu naik motor apa naik apa? Naik motor. SMK? SMK. Enggak naik motor? Udah. Enggak. Kenapa? Beda ya? Beda apa? Ya jauh banget dong. Angkot dong. Ya ampun. SMK kamu masuk jam berapa? Jam 7, kurang seperempat. Enggak, aku setengah 7 udah di lapangan. Pokoknya cowok-cowok yang naik sepeda sama naik angkot tuh gak ada ceweknya. Kok tahu sih? Punya iya. Kok tahu sih? Ya iyalah gak bakal dilirik. Iya benar kok. Iya gak bener kan? Itu bener. Relate. Jadi gini, kalau dulu adalah cewek-cewek akan ngincer kakak kelas atau adik kelas. Nah, kan hafalannya motornya dulu. Itu loh yang pakai Vega, yang pakai Fiction kayak gitu. Fiction yang merah apa yang putih? Yang putih gitu. Sama aja. Iya, benar sih. Itu teman saya kan dia anaknya apa namanya? Ya enggak, kalau dari saya mikir saya enggak dengan saya banget. Ibu percaya, Bu? Ibu percaya, Bu? Dia orangnya hitam tapi motornya ninja ya kan. Oh. Ninja banyak. Pacarnya tuh di mana-mana, Bu. Masyaallah. Kok iso kok iki lah pacar aku. Tak silih motormu, Bu. Aku pinjam motor juga enggak wangun ternyata. Enggak cocok. Astaga, ya udahlah. Pakai Supra aja. Lah itu motoran. Hah? Kelas 2. Aku dari kelas 1 sudah. Kelas 1 ngangkot dong, zaman ngangkot tuh. Malah enggak bisa kelas 1 tuh. Punya aku kayak keset, jadi jam 6 pagi tuh udah harus di sekolah. Ngapain? Apel? Iya. Upacara? Tiap hari kok upacara? Iya, punya aku tiap hari upacara. Sekolah di mana sih? SMKN 1 Temon. SMK 1 Temon? Iya. Yang mana sih, Teh? Iya, yang kemarin kita lewatin. Depannya pasti itu ya? Di kenapa? Di jalan ya? Teman jalan pasti itu? Yang Alfamart itu? Enggak dong, Pak. Okay. Itu mu, Pak. Oh, itu mu. SMK mu itu ya? Iya. SMA apa SMK? SMK. Kita ngelewatin pas itu loh, pas mau ke Solo. Terus yang kalau lurus tembus ke Bantul, terus kita ngambil yang daerah Demen itu. Keluar ke arah Jalan Watas. Nah, itu kan ngelewatin SMK saya yang bangunannya ada kapalnya samping kiri. SMK kamu? Hah? SMK kamu? Iya, SMK saya itu. Kebanggaan cowoknya ganteng-ganteng soalnya. Badannya jadi-jadi, woi. Ya? Badannya jadi-jadi. SMK 1 bukannya SMK apa Payaran, Pak? Iya, Pak. Kan pemandangan tuh kalau siang-siang pada dijemur, buka baju. Saya enggak kayak gitu juga. Iya, kan bukan SMK Pelayaran. Iya. Tadi kita makan di sini kan. Dekat ya jadinya ya. Dekat. Kita kan banyak sama teman. Heeh.
tadi ada macet mulia ya, Pak ya. Yang jelas compare banget tuh kalau saya duduk atau pas lagi naik angkot sama anak SMA. Anak SMA tuh rapi gitu kan, iya benar. Ya Allah, saya bajunya aja yang udah kusut, nggak pernah di apa. Setelah 300 meter, belok kanan. Itulah anak SMK ya. Soalnya aku pikir gini, SMK itu lebih banyak ke praktik ketimbang teori, sedangkan SMA itu banyak teori ketimbang praktik. Enggak sih sebenarnya, kalau SMK itu kebanyakan bolos daripada praktik. Itu tidak berlaku di tempat saya. Ya tempatku enggak. Mungkin STM dulu dia mau ya. STM ya Mas Rosit ya? SMK sih. SMK? Iya kan, STM kan dulu kan gabungan SM Semeya sama SMK, apa STM sama SM Semeya, jadi SMK itu Bel tahun 1997 kan Mas Rosit? Itu Malah, jadi tahun-tahunku itu masih STM. Nah, iya. Aku masih Semeya waktu itu tahun aku kan lulus 2000. Di tahun-tahunku aku sekolah itu baru berubah menjadi SMK. Belum lah. Hah? Masih SMA, masih SM Semeya. Semeya masih. Semeya. Tahun 2001 tuh masih Semeya. Kok saya. Kalau di tempatku soalnya ya pasti ketahuan seragamnya. Oh. Ini anak ini enggak bisa ditutupin. Kenapa emang? Ya kalau Senin celananya putih. Kalau Selasa celananya yang lain abu-abu, celana kita biru-biru, abu-abu nggak jelas. Cuma Sabtu celana kita hijau, udah ketahuan mau ditutupin jaket gimana juga. Sepatunya apalagi. Kalau dulu saya paling itu apa namanya? Kalau sama pas lewat di SMK yang lain itu langsung diliatin semua deh. Kenapa? Kenapa? Iya nggak tahu kayak gitu kayak. Oh, anak kan, mana nih? Ngasih tawuran gitu gak sih? Iya sih, arahnya ke situ. Arahnya ke situ ya, Wak? Ya, arah situ nih, lagi sendiri. Tawur yuk, kayak gitu. Tumbuk kita. Itu ini mau kok, cas. Apa udah ini ya? Nyala? Udah, Pak. Nyala, nah, udah tadi buat nganu Mas Roshid. Terus di Jalan Tegal, Cilacap sejauh 11 km. Ya, kita lagi di Jalan Tegal, Cilacap. Dan di depan kita ada Ayla. Ya, yes, Ayla. Ayla orange setelah kemarin pink. Kemarin Agia ya? Pink. Kakak beradik berarti. Iya. Kakak adik ya. Aku melihat mereka malah seperti kembar bukan kakak beradik lagi. Agia, Ayla. Untung bukan gue yang Aula. Bukan. Apa? Ai. Kenapa? Apa ibu? Ayula. Enggak ada lah. Mana? Enggak. Gimana sih? Salah aku tuh. Gak jelas deh, Pak. Tapi siapa tuh? Karena tadi kita naik, sekarang kita turun. Iya, betul. Masih kalau bisa dilihat dari kamera masih disuguhkan dengan banyak pemandangan cantik. Apa? Pemandangan cantik. Cantik? Apa? Iya, itu tuh yang bukit-bukit gitu sih. Cantik apa? Cantik. Iya. Yep. Oh ini ada mobil kali ya, aku baru tahu ada mobil kali ya. Calia. Iya. Calia. Bacanya Calia apa kali ya? Sampai sore jam 12 malam.
Enggak sih, enggak juga lah. Enggak dong. Kemarin itu setengah 12. Sebelasan kalau 11 ya. Kalau bagiku 11-an. Dan kamu langsung pulang jam 11. Ya berani, tenang aja. Enggak tidur di kantor aja. Di tempatnya Indri itu kan. Jangan dong. Indri kemana? Ya cuma Indri doang. Oh, besok ada yang mau privat dari Bandung. Besok pagi, Pak? Oh iya, besok siang datang nginep di kantor mungkin dua hari. Cowok, cewek. Terus bobonya sama? Sama aku, yaudahlah. Ibu, tolong Bu! Ibu! Sama Indri, Bu. Mampir ke rumahku aja, Bu. Kan ada kakak saya, terus mau gosok. Udah punya istri kan ya? Udah punya suami kan ya, Mak? Oh, aduh, Bapak pakai ngomong lagi. Mendukung Mas Rosit sekali. Macet teman-teman. Pancasan. Di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi yang kita pikir tadi lenggang, ternyata di Pancasan ini macet camoktan. Yang jadi penasaran itu kok pakai mantel ya? Ya itu aku agak bertanya-tanya tadi pas nyalip kita kok emang ada yang hujan ya? Hujan lokal kan. Bisa jadi. Channel. Tapi ini kebanyakan pada enggak pakai helm loh. Santai-santai aja. Ya ampun. Karena dia enggak di ini gombong. Coba aja kalau dia di gombong. Kenapa? Kayak tadi tuh. Kejar. Iya benar, kejar. Iya benar. Kejar polisi. Iya. Kejar-kejarin. Beda rasanya, beda kalau yang asli. Lihat sama yang pakai street view itu loh, tahu enggak? Oh iya tahu. Ya itu street view, geser-geser. Oh ternyata di sini. Oh iya, kemarin aku juga jalan-jalan via street view. Astagfirullahaladzim, gabut banget kita. Saking kurang jalan-jalan, jalan-jalan keluar kota pakai street view. Iya makanya. Aku Mbak Dewi Maul. Kan kemarin saya juga udah ke rumah kamu tuh. Sama iya. Malam-malam juga ikut. Street view, Pak. Street view. Apa itu? Google itu loh pak, Google Street View, Google Map. Nyampe kan rumah kamu. Iya, dia sampai depan rumah depan saya. Rumah ada, tapi ada. Saya mau ke rumah dia nggak bisa pak, masuk gang soalnya. Kasian deh. Aku juga kemarin ke rumah Mbak Dewi, ke rumah Mbak Bia. Udah. Rumah Mas Maul, iya udah sampai rumahnya. Gak jadi masuk tapi. Kenapa? Gak masuk, pak nggak bisa mampir pak, via virtual soalnya. Terus kita jalan-jalan. Ke Bandung, Surabaya. Via Google Street. Udah kelihatan tapi. Iya, terus ke pesantren Tebu Ireng. Udah kesana juga? Udah juga. Terus ke Gontor. Udah panjang sekali. Udah banyak sekali saya jalan-jalan dalam satu minggu ini. Via Google Street View. Wah, ini apa ya bangunan? Ih, gede banget. Apa, Pak? PLT. PLT. Kalau nggak salah. Uap, apa ya? Uap itu air. PLTN nuklir, PLTN. Ya Allah. Apa? Itu kalau malam apa gue suka tadi itu? Ini hidup semua kalau malam loh. Lampunya. Iya, lampunya. Apa gue suka kayak di luar angkasa. Serius. Sama yang itu loh, Pak, yang arah Surabaya apa, Pak, yang ada kayak gini juga, Pak. Tapi jalur tengkorak. Jalur tengkorak. Iya, aduh lupa namanya. Emang ada? Ada, sebentar, aku Google. Yes. Panji tengkorak mungkin. Panji petualang, Pak. Bukit tengkorak. Di Paiton, Pak, Paiton. Oh, alah, itu tempat di Blora ya? Iya. Blora, aku belum pernah ke sana.
Python bukannya Python. Ular ya? Python. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa share video ini dan jangan bosan untuk nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.